Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menerima kunjungan studi tiru Pemkab Cianjur tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukabumi. Kunjungan diterima di Pendopo Sukabumi Selasa 23 Januari 2024. Asda Pemkersa Kabupaten Cianjur, Arif Purnawan, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi yang telah berkenan menerima kunjungan tim gugus tugas KLA Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sekda dalam sambutannya menyebutkan bahwa Kabupaten Sukabumi sudah berada di kategori Nindya. Kuncinya adalah kebersamaan, komitmen, sinergitas, dan kolaborasi semua stakeholder. Masih dikatakan Sekda, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sukabumi layak anak, Pemkab bersama DPRD sedang menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak. Selanjutnya, paparan tentang Kabupaten layak anak disampaikan oleh Kadis DP3A Kabupaten Sukabumi, Haji Eki Radiana Rizki. Di penghujung acara, Pemkab Sukabumi dan Pemkab Cianjur saling memberikan plakat. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.